Inilah salah satu titik tanjakan Batu Jomba yang sering rusak bosku. Seperti yang kita lihat ada retakan. Saat ini di Ranase Batu Jomba belum ada bosku. Mengakibatkan jalan semakin sempit. Kayak bosku. Ada mobil kantor bosku, muatan sayur. Kita lihat tenaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bosku? Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kita meliput kembali kondisi tanjakan Batu Jomba di hari Sabtu 13 Juli 2024. Ini di sore hari bosku ya. Inilah keadaan tanjakan Batu Jomba sekarang. Masih bagus bosku, namun di Ranasenya belum ada bosku ya. Mudah-mudahan secepatnya PUPR mengerjakannya supaya ketahanan timbunan ini makin bagus. Oke bosku, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya ditekan subscribe, like dan komen supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sarjana Jalanan. Yang sudah menekan subscribe, like dan komen, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus lancar bosku ya. Inilah salah satu titik tanjakan Batu Jomba yang sering rusak bosku. Seperti yang kita lihat ada retakan. Mengapa tanjakan Batu Jomba ini sulit diperbaiki? Inilah salah satu ya bosku, sering mengalami keretakan. Kita lihat saat ini di Ranase Batu Jomba belum ada bosku, mengakibatkan jalan semakin sempit. Kita lihat saat ini di Ranase Batu Jomba belum ada bosku, mengakibatkan jalan semakin sempit.
Ops. Aduh. Ceweknya ditinggalin bosku. Ops, kelihatannya mobil ditarik bosku. Ini tadi keneknya bilang ada 10 ton muatannya. Untuk mencegah kecelakaan mending ditarik bosku ya. Ini lagi proses penyekatan bosku. Jalannya telinya sudah diikat bosku ya. Ini kabelnya panjang sekali bosku. Tidak boleh mobil dereknya masuki arena timuran bosku ya. Lancar bosku, mobil LPD. Lagi-lagi mobil LPD. Mantap bosku. Ditarik lagi bosku. Ini bermuatan 10 ton bosku ya. WA mobil dari Padang. Ini dari Danau Toba ya bosku, menuju Kota Padang. Talinya sudah ikat bosku. Saya bosku. Tuan muda, oke. Oke. Jam break bosku.
ada mobil kantor bosku, muatan sayur. Kita lihat tenaganya. Oh, mantap bosku ya. Tenaganya sudah bagus. Kondisi jalan Batu Jomba ini masih lancar saja bosku ya, tidak ada kemacetan. Ini penumpang bus Bintang Utara ya bosku. Thank you.
dia bus Bintang Utara yang menurut penumpangnya bosku